mengatasi karburator kemasukan air, dihulungkan AC di sela-sela AC buat selang pembuangan jernya tuh di channel selangnya subuhnya kena botol guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar guys? Balik lagi dengan saya Roni Raymond. Video kali ini orang ada berbagi tipsnya mengatasi karburator kemasukan air. Oke. Akibatnya bisa diguyur hujan. Atau setelah dicucinya, dicuci steam. Iya. Biasanya terkendalan aku di nukarunya suka asupan cair gitu, terus dihurungkan AC di sela-sela AC karena kasupan cairnya di jero karbu biasanya sok kasupan cair. What? Jadi solusinya itu si cair kudu dipicen ya, kudu dikeluarkan lewat ya selang, air selang tah pembuangan, lewat selang pembuangan dia nya kudu dipicen lah. Tadi kudu make kunci L guys, kebuka tutup si jalur bensinnya sesep pembuangan, kelewat kadil, tinggal disiapkan botol weh, botol ke nampung China, terus kunci L ke mukana. Jadi lamun ker di jalan misalkan atau ditinggalkan di tempat parkiran terus kehujanan nih, jadi ulah waka panik lamun motor tiba-tiba parem, eta pasti kasupan cai guys. Soalnya orang pernah ngalaman. What? Di tempat parkirannya di halaman gitu di luar ruangan dan depan sepoe jeput terus hujan gede rapas rek balik sehurung si motor teh sehurung. Solusinya eta kudu dipicen cai eta nu mengendap di jero ieu di jero karbu, soalnya rek nepi ka mana ge cai eta teh dipicen anger mual hurung. Ke pengalaman orangnya oke, akhirnya kita buka lah. Tayo si selangnya selang pembuangannya asupin kena botolnya guys, terus buka selangnya asupin kena botol guys, terus buka yuk kunci elnya.
Duh, guys. Kena yang ngucur nyata. Kena ngucur. Si bensin. Si cahitnya sok ngilu kali ya, guys. Atau sa banyak na cahitanya. Sebaik na tinu zero bensin. Lain ni stop, guys. Tinggal tutup deh, guys. Tangkas si cahaya biasanya masuk di dia temisah, guys. Cahaya jeng bensin temisah. Jadi segitunya tips di orang agar mengatasi motor mogok akibat kasupan cahaya, bisa karena kehujanan atau dicuci steamnya. Dan video tiurangnya. Assalamualaikum.